Halo, selamat sore. Selamat sore. Aduh, ini kameraku turun-turun. Dipegangin, Dok. Ya Allah. Mungkin harus hire orang dulu nih buat pegangin kamera di bagian depan, Dok. Oke, kita Udah. sambil tunggu yang join tambah banyak ya. Gimana Mas Daniel? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Ah, ini ada teman dosen di yang lagi hamil. Waalaikumsalam, Dokter Dewi Nurinda. Wah, Dokter Helen ini banyak fansnya nih, Dok. Dari tadi waktu gue Ini adik-adik. Apalah saya ini. Oh, Kamila, udah beli baju lebaran belum? Aduh. Etalase dasar tuh. Sebelum ini ya, ekspedisi semakin delay mungkin dari Membludak. Ya Allah. ada di keranjang sebelum nanti ternyata setelah lebaran nggak jadi pak ya. Masya Allah. Dokter Helen, mami kesayangan kami. Wah, cocok banget nih hari ini ya, Dok ya. Maminya nih sekarang lagi tampil, harus muncul semua nih, Dok. Aduh, ya Allah. Putus-putus suaranya, Mbak, dokter. Atau Sudah di aku terdengar, Dok? signalnya? Udah. Oke. Suaranya dokter Dian bagus banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan tambah banyak yang bergabung ya. Jadi sore ini kita ngobrol-ngobrol santai nih ya. Mau ngabuburit bareng istilahnya ya. Ngabuburit bareng bersama PP Perhati KL ya. Yang masih tentunya masih dalam rangkaian kegiatan buat hearing day ya. Jadi ini adalah series ketiga ngabuburit bareng setelah minggu lalu kita juga ada sesi yang sangat menarik di tengah isu yang gencar mengenai tuli mendadak. Jadi minggu lalu kita udah membahas, mengupas tuntas tentang salah satu kegawat daruratan di bidang THTKL yaitu tuli mendadak. Nah, sekarang nih nggak kalah menarik nih dengan topik yang minggu lalu ya. Jadi series ketiga Ngabuburit Bareng kita kali ini akan membahas tentang deteksi dini gangguan pendengaran. Dimana nih sebenarnya adalah poin paling penting dalam penanggulangan gangguan pendengaran ya. Mengingat indera pendengaran ini merupakan salah satu aset yang kadang-kadang mungkin sering kita abaikan ya, Dok. Dan Iya. pentingnya deteksi ini mungkin kita harapkan dapat kita bisa melakukan tindak lanjut lebih awal atau intervensi lebih awal sehingga dampak yang ditimbulkan juga bisa lebih ringan ya. Nah, nanti deteksi dini ini akan dibahas A to Z nih oleh narasumber kita yang sudah cantik sore ini, sudah siap-siap udah selesai kan, Dok, untuk bahan berbuka puasanya karena galau masalah buka tadi ya, Dok. Mudah-mudahan mengganggu kegiatan. Mudah-mudahan aku nggak lupa ceklek itu ya, res Enggak, buka. dan nggak lupa ceklek terus mungkin Dok di order dulu Gojeknya sekarang. Jadi nanti dokter selesai live, beres tuh Dok, udah datang semua buat buka puasa ya, Dok, langsung buka puasa ya. Iya. Iya, jadi Rutbian, perkenalkan Dok. ininya nggak ada, dok. Kameranya. Ah, seriusan Dok? Iya, aku nggak lihat. Terlalu jauh Aduh. Gorontalo sama Bali. Perlu naik pesawat dulu ya. Jadi perkenalkan ini mami cantik ini adalah Dokter Helen, mungkin banyak yang belum tahu tapi banyak yang udah tahu nih sebenarnya soalnya dari tadi sore udah pada dipanggilin ya, Dokter Helen MY Nazarudin, spesialis THTBKL yang saat ini bertugas di RSUD Prof. Dr. Haji Aloe Saboe Kota Utara Gorontalo ya, Dok. Jauh juga ya, Ya. Dok. Kan kita di bagian Jauh timur. mas dari Bali. Ya, mungkin nanti main ke Bali, nanti saya yang ke Gorontalo kali ya, Dok ya. Serius loh ya. Nanti aku bikin acara.
Iya. Kalau selain di Gorontalo, di mana lagi nih, Dok? Ada tugas yang lain nggak, Dok? Ya, di Gorontalo aja, Dokter Dian. Iya, Kalau nanti kemana-mana, nanti gimana ya? hilang. Ongkosnya. Ya, oke. Ya, nanti untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berkesempatan bergabung, terima kasih banyak. Mungkin diajakin teman-teman yang lain ya, Dok. Bergabung juga Ini dokter-dokter yang sudah join. ada nih, apa, dokter muda Aulian Rido. Dokter Alian Rito, diajakin teman-temannya nih nonton dokter Helen Idol. Ya, jangan sampai kelewatan ya. Masya Oke. Allah. Dok, ya, nanti untuk rekan-rekan ada rekan-rekan dokter spesialis, dokter umum ataupun mungkin masyarakat luas yang bergabung juga, silakan mengajukan pertanyaan langsung bisa melalui chat room atau Q&A atau mungkin langsung nanti nanya ke dokter Helen nggak apa-apa di WA ya, biar ada kesempatan WA dokter Helen ya. Mungkin sebelum kita mulai, Dok, mungkin dokter Helen bisa memberikan sedikit pencerahan nih, Dok, buat kita. Sebenarnya deteksi dini itu kan udah sering banget kita dengar ya, Dok. Kata deteksi dini itu umum sekali kita gunakan. Jadi di mana-mana ada deteksi dini dan tidak lepas dari upaya tentunya promotif dan preventif. Mungkin untuk deteksi dini gangguan pendengaran sendiri, bagaimana ya, Dok? Dokter bisa memberikan pencerahan lah atau mengingat kembali nih buat teman-teman lain yang mungkin lupa, kira-kira deteksi dini gangguan pendengaran itu apa aja sih, Dok? Silahkan dokter Helen. Ya, iya, makasih Dokter Dian. Yang sampai saat ini aku nggak bisa lihat gambarnya loh. Sinyal kali ya. Dan gambar saya terlihat, Dok. Jelas. Aduh. Dokter. Sinyal aku kali yang jelek ya, Dokter Daniel. Ya, jadi deteksi dini yang di THT itu yang paling umum adalah deteksi dini pendengaran ya. Kenapa sangat penting? Karena pendengaran berhubungan banget ya dengan bicara ya, kemampuan kita berbicara, gimana kita mau bisa berbicara kalau kita tidak pernah dengar satu kata pun selama hidup kita, dan itu merupakan masalah yang lumayan, kalau aku bilang ya Dokter Dian, itu lumayan membuat mengharu biru perasaan ketika ada pasien datang dan orang tuanya bilang, "Dok, di sudah usia 3 tahun, kok dia nggak bicara, Dok?" Nah, berarti kan orang tuanya mungkin minim pengetahuan dan segala macam. Sehingga setiap waktu deteksi dini pendengaran ini, terutama pada bayi, itu selalu kita dokter THT ya, sangat gencar kita sampaikan, karena sangat berperan pada kemampuan anak-anak atau anak bayi ini nanti untuk berbicara. Semakin dini dia didapat, dideteksi, semakin segera pula kita melakukan habilitasi. Ya, pemeriksaannya mungkin yang sederhana-sederhananya aja ya, Dokter Dian, misalnya kalau di puskesmas atau di faskes mana yang primer. Sehingga dengan pemeriksaan sederhana ini, kita bisa mendeteksi dan bisa melakukan habilitasi segera mungkin. Dan masalah-masalah pada bayi ini, masalah bicaranya, sosialnya, pada saat dia sekolah mungkin nanti itu akan bisa diminimalisir apabila dia dapat dideteksi dini gangguan pendengarannya. Ketahuan lebih awal ya, Dok. Tapi sebelum kita berlanjut nih, Dok, tadi dokter sebutkan tentang bayi ya, terutama, Dok. Tapi sebenarnya kalau deteksi dini ini apakah ada kelompok-kelompoknya tersendiri atau memang dia khusus untuk newborn, Dok? Atau mungkin kalau sering udah kita dengar ya, Dok, universal newborn hearing screening itu ya, Dok. Tapi apakah ada kelompok lain yang juga ada pola atau secara khusus kita harus lakukan deteksi, Dok? Misalnya kelompok usia remaja, kelompok usia dewasa, atau misalnya lansia. Sebenarnya kan ada 5 ya yang merupakan program PGPKT yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Yang pertama,
tuli kongenital pada bayi, kemudian pada gangguan pendengaran karena infeksi, oleh karena infeksi seperti kita tahu bersama otitis media seperti kronik atau akut ya, kemudian tuli karena bising, kemudian pada tuli pada umur-umur lansia, kemudian karena serumen, karena kotoran telinga ya. Jadi deteksi dini ini bukan hanya pada bayi ya, pada orang dewasa juga bisa kita lakukan. Tapi kan kadang-kadang pada orang dewasa itu udah tahu ya, mungkin dok ada keluhan gitu, dia dok ini kayaknya pendengaran aku merasa terganggu atau gimana. Tapi yang agak susah itu pada bayi-bayi karena dia kan belum bisa bicara, jadi dia belum bisa Ya. menyampaikan apa yang dia rasa ya. Gimana pendapat dokter Dian? Iya dok, biasanya kalau dewasa kayak seperti yang dokter Helen sampaikan bahwa mereka mungkin lebih aware ya dok, lebih aware, sudah tahu bisa mengungkapkan, kemudian terutama mungkin ada highlight ya dok ya, untuk kelompok-kelompok tertentu ya, kayak tadi dokter sampaikan ya dok. Dokter Helen, sore masih terdengar dok? Halo. Halo. Ya, dokter Helen, suara saya masih terdengar? Gimana? Bisa, bisa. Ya dok. Tadi Ya, sempat oke. Hilang. Dok, sekarang kita sambung. Sinyal aku berarti jelek banget ini kayak. Aku nggak lihat. Enggak dok. Sampai sekarang nggak lihat wajahnya dokter Dian. Nah, suara saya katanya yang agak putus-putus nih dok. Mudah-mudahan sinyalnya masih bagus ya. Putus. Kalau suara ya. Saya terdengar dok. Suara dokter Helen lancar nih, tapi katanya suara saya emang putus-putus dok. Kalau sekarang gimana dok? Kira-kira masih oke nggak? Masih sedikit terputus-putus dok. Kayaknya sinyalnya udah bagus deh. Sebentar ya dok. Di aku mungkin. Kalau sekarang gimana? Aku disuruh geser nih sama dokter Daniel. Gimana dok? Oke. Iya, sorry nih, ada sedikit permasalahannya. Oke, kita lanjut ya dok. Agak jelas ya dok, mudah-mudahan. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi pada kelompok-kelompok yang lain, mungkin kalau dewasa, kemudahannya adalah itu ya, bisa mengungkapkan. Tapi berarti awareness kita atau perhatian kita lebih banyak kepada newborn ini sendiri dok. Iya. Kira-kira Iya. kalau untuk di fase kesehatan nih dok, fasilitas kesehatan tingkat 1 atau fasilitas kesehatan yang awal, apa sih yang bisa kita lakukan dok untuk kita melakukan deteksi, baik kita sebagai masyarakat awam atau tenaga medis pada umumnya dok? Sebenarnya yang pertama itu adalah, kalau saya ya, pemikiran saya, pertama itu adalah melatih dulu nakesnya, kan? Karena banyak mungkin para nakes ini belum tahu bagaimana cara mendeteksi dini pendengaran pada bayi. Mungkin kalau bayi-bayi baru lahir itu, kalau misalnya dia melahirkan di bidan ya, atau sekarang perawat membantu kelahiran nggak sih? Bidan ya? Dan bidan dok. Jadi mungkin diberikan stimulus-stimulus sehingga seperti mungkin bunyi apa remasan kertas atau pinggiran apa ya gelas begitu. Pada kan deteksi dini itu pada bayi 2 hari aja pada saat dia lahir itu sudah bisa dideteksi kan. Misalnya pada saat dia menetek. Jadi kita harus melatih mereka, para nakes ini yang di perifer, untuk bisa mendeteksi dengan menggunakan deteksi yang sederhana sekali, ya. Seperti ya itu, seperti saya bilang, dia pada saat bayinya menyusui, ini pada saat lagi nyusu sama ibunya ya, bukan sama bapaknya ya. Ya dok. Terus diberikan rangsangan bunyi. Rangsangan bunyi, biasanya bayi itu dia pada saat dia menetes tuh dia akan mengerutkan dahinya atau dia semakin cepat dia mengisap ASI apa ke ibunya, kemudian atau dia melebarkan matanya. Aku sama ekspresif. Atau mungkin ibunya merasa denyut jantung apa bisa dirasa denyut jantungnya anak itu semakin meningkat. Kayaknya kita memang harus lebih sering
apa ya, Dokter Dian harus lebih sering membuat pelatihan ya untuk nakes di perifer maupun teman-teman dokter umum yang ada di puskesmas maupun di Berarti sebenarnya klinik-klinik. lahir dia tuh udah ada responnya ya, Dok. Kadang-kadang Iya. kan kalau abang bilang, ah mungkin masih terlalu kecil, nanti kita tunggu umur sebulan, oh mungkin kecil, nanti kita tunggu lagi deh, mungkin masih nunggu umur 2 bulan atau 3 bulan. Jadi mungkin itu Ya. yang membuat salah Ya. satunya terlambat. Meremehkan ya. Kadang-kadang meremehkan atau ya ada di masyarakat kita itu meremehkan hal-hal yang sebenarnya sudah ada tanda bahwa dia mengalami gangguan gitu kan. Cuma mungkin memudahkan gitu. Ah, enggak kok ini belum belum ini belum bisa sudah bisa sebenarnya dari refleks-refleks anak-anak bayi ini. Nah, kadang-kadang itu yang perlu kita tingkatkan kesadarannya ya, Dok ya. Jadi bahwa respon bayi itu sangat sekecil apapun respon bayi itu tentunya memberikan clue-clue ya, Dok, buat kita terutama tenaga medis. Dan itu setuju banget sih dengan Dokter Helen bahwa awareness kita juga mesti ditingkatkan nih, Dok. Jadi jangan-jangan nanti nakesnya yang suruh, nanti aja, Bu. Soalnya masih terlalu kecil anaknya, diwajar, belum. Iya, aku jadi mikir ini jadinya jadi mikir mungkin dalam waktu dekat ini mungkin kita bikin pelatihan. Soalnya dulu tuh pernah bikin pelatihan tapi udah lama banget 2017 apa 2018. Kayaknya harus bikin lagi deh supaya mengingatkan kembali kan dengan apa pemeriksaan-pemeriksaan sederhana sebenarnya sudah bisa ya. Oke, untuk yang melanjutkan nih yang dokter sampaikan pemeriksaan sederhana, selain kita mengecek respon, ada lagi nggak, Dok, pemeriksaan lain yang bisa kita lakukan untuk kita mengetahui atau sign nih atau tanda udah lampu merah nih atau lampu kuning nih kita mesti melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk anak tersebut. Kalau misalnya dia setelah kita melihat dia stimulusnya tidak sesuai yang kita harapkan, ya berarti harus ditingkatkan lagi ke pemeriksaan, ke tempat pemeriksaan yang lebih tinggi lagi, yang ada fasilitasnya, alat pemeriksaan pendengaran seperti OAE ya. Tapi ini gini, jadi pada saat dia lahir, kan diperiksa dulu nih, dia ada masalah nggak? Yang kalau tidak ada masalah, mungkin orang tuanya mungkin bisa lebih tenang. Tapi kalau misalnya pada umur lahir ini sudah ada, aduh, sudah ada kayak masalah begitu, setelah 3 bulan mungkin bisa diperiksakan kembali, ya. Bisa diperiksakan kembali ke, jadi stepnya tuh pada umur 1 bulan harusnya sudah bisa terscreening ya. Pada 3 bulan yang jika dia tidak lolos screening, jadi dia harus mendapatkan evaluasi pendengaran secara diagnostik ya. Jadi mungkin bisa ke fasilitas kesehatan yang memiliki alat pemeriksaan seperti OAE ya. Yang paling itu yang paling mudah ya Dokter Dian ya. Tapi nggak semua ada Ada ya. ya, betul. Itu jadi kelemahan, Dok. Ya, bagaimana Dok? Mungkin itu jadi salah satu kelemahan buat kita dan Ya. juga mungkin masuk untuk teman-teman sejawat mungkin yang punya Channel. akses ya. Betul. Ya, Akses itu penyeragaman adanya alat untuk melakukan deteksi. Jadi sekarang kan mungkin kelemahan kita adalah alat kita untuk melakukan deteksi juga kurang ya, Dok. Iya. Saya aja dapatnya dari PGPKT loh. Masya Allah. Terima kasih PGPKT, gitu. Ya. Jadi Iya. kalau di Gorontalo sendiri, misalnya apakah alat itu baru saja tersedia, Dok, atau misalnya memang sudah tersedia sejak lama, misalnya OAE aja, Dok, yang paling sederhana. Yang paling sederhana OAE itu baru kami dapat dari PKT itu, aduh mohon maaf saya agak lupa tahunnya, mungkin tergerus ingatanku waktu kena COVID. kayaknya kalau nggak salah sebelum COVID itu sudah ada, cuma memang waktu setelah itu kan pada saat COVID kan kita sudah, aduh nggak ada kegiatan yang berarti. Ya ini sekarang, ini Masya Allahnya Dokter Dian,
di Gorontalo itu kami punya forum komunikasi orang tua hebat, di mana di situ isinya tuh orang tua yang memiliki anak-anak dengan ABK ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga setelah kami, misalnya mereka menjaring misalnya gitu ya, oh ada nih apa gitu, mereka langsung antarkan ke kami atau menyuruh orang tuanya ke kami untuk diperiksakan. Tapi alat kami memang cuma OAE doang, dokter. Jadi ya minimal setelah itu adalah ya diagnostik awal ya dari kami bahwa anak ini mengalami gangguan pendengaran. Setelah itu kami memberikan pilihan. Ada yang kemarin itu saya kirim ke dokter Damayanti, kemudian dokter Damayanti apa ya, dengan jaringannya beliau yang sangat luas, kemudian dengan Mas Caca, dokter Sukirman, anak itu sampai terpasang implan kohlea, masya Allah. Anak itu keren. Sekarang sudah umur, ya sudah umur 3 tahun. Ya. Jadi memang dibutuhkan alat ya dokter. Dan iya, namanya kami di daerah. Mungkin dokter Dian baru sekarang dengar Gorontalo ya? Enggak dong, Dok. Enggak dong. Iya. Jadi Ya, berarti Dok ya. Jadi baru lahir, kita cek responnya, kemudian kalau ngelihat dari skema dari universal newborn hearing screening itu pemeriksaan awalnya adalah OAE. Setelah OAE nih, Dok. Kan tadi kalau misalnya yang sakit kita OAE lebih awal, Dok. Tapi kalau misalnya bayinya sehat nih, Dok. Kira-kira perlukah kita tetap melakukan pemeriksaan screening tersebut OAE itu, Dok? Sebenarnya kan kalau dia memang tidak ada masalah, kalau saya sebentar, takut aku salah menyampaikan ya dokter Dian. Jadi kalau umur 3 bulan itu dia tetap harus kita OAE kembali. Kalau memang dia aman, ya mungkin kita tidak lanjutkan ya ke pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya dia pada ya kalau misalnya dia pas, kemudian kita pantau kan bagaimana perkembangan bicaranya, apakah sesuai dengan umurnya. Tapi kalau misalnya dia refer, ya mungkin kita melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Ya kita mungkin kalau di Gorontalo berarti saya harus mengirim anak-anak ini ke luar daerah atau mendatangkan provider alat memeriksakan anak-anak ini. Ya, mungkin itu sih keterbatasannya, Dok, ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian ya, Dok, untuk deteksi ini. Kemarin sedikit cerita ya, sedikit cerita dokter dia bisa. Bisa di banget. Kemarin kan saya diundang sama Forum Komunikasi Orang Tua Hebat itu karena mereka apa ya, mengundang provider alat untuk datang ke Gorontalo. Karena itu event pertama kami di Gorontalo, sehingga dan dilakukan di rumah sakit provinsi, salah satu rumah sakit provinsi, datanglah kepala dinas kesehatan provinsi yang baru aja dilantik. Jadi beliau tuh baru aja mengikuti acaranya hari itu dengan kami. Langsung deh saya langsung ngomong, kami begini, begini, begini. Kemudian ya siapa tahu ada ya para petinggi-petinggi ini bisa mendengarkan masukan dari kami karena kami keterbatasan alat yang ada di Gorontalo. Tapi dengan keterbatasan itu kami berusaha semaksimal mungkin, dokter Dian, apa yang bisa kami bikin untuk membantu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak ya, Dok. Dengan kemampuan kita bisa melakukan diagnostik, justru jadinya banyak ketahuan ya, Dok. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Kalau misalnya zaman dahulu kala, mungkin sebelum-sebelumnya dengan penyebaran informasi yang kurang tentang deteksi dini ini, seperti yang dokter sampaikan, penyebaran informasi kurang tentang pentingnya melakukan deteksi dini, kemudian abai terhadap gangguan yang dialami anak. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau ternyata anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu yang memerlukan intervensi itu jumlahnya cukup banyak ya, Dok, ya. Iya. Waalaikumsalam, Ibu. Kemampuan kita melakukan intervensi mudah-mudahan jadi ini ya, Dok, ya. Dampaknya juga bisa ada di Lebih luas. Nah, lanjut nih, Dok. Tadi setelah dokter melakukan pemeriksaan OAE, kemudian pemeriksaan yang lain mungkin BERA dan ASSR, Dok, ya.
untuk diagnostiknya, saya mungkin dok secara teori aja ya dok ya. Mungkin kan Ya, misalnya bukan kalau di Gorontalo aja dok, kalau di Bali sendiri iya. tentunya juga tidak semua daerah memiliki alat tersebut dok. Misalnya kalau kayak di Bali, kalau yang rumah sakit pemerintah tentunya mungkin yang di rumah sakit umum pusat saja yang mempunyai alat tersebut. Itu pun isi yang kadang-kadang kan kondisi rusak, mungkin kita harus tunggu dulu perbaikan, jadi tidak bisa Ya. langsung digunakan. Artinya maintenance juga mempengaruhi kecepatan Betul. kita dalam melakukan deteksi Ya, nah. ya dok ya. Iya. Ini sepertinya Komda PGPKT juga sudah banget dengan permasalahan kita ini ya dok ya. Di daerah, iya, udah banget, maksudnya para bunda, dokter-dokter yang di pusat itu sudah bisa melihat kan, sudah sebegini lamanya, dan saya sangat dokter Dian, perjuangannya dokter Damayanti itu luar biasa loh, ya, perjuangannya beliau semua ya, petinggi-petinggi kita ya, yang dosen-dosen senior ya, Dokter Sukirman itu sudah luar biasa. Saya tuh sangat terbantu dengan para guru-guru ini ya, karena ada Prof. Eka yang di Makassar juga. Jadi anak-anak ini kan yang saya kirim ke Jakarta maupun ke Makassar itu, alhamdulillah selama ini satu ya Bilal itu yang sudah terpasang implan kohlea. Alhamdulillah. Saya lupa yang kemarin tuh Mas Caca yang pasang atau Dokter Sukirman, saya lupa. Berarti operasinya ke Gorontalo, dok, atau ke Enggak. Makassar? Anak ini sama orang tuanya yang ke sana. Jadi perjuangannya orang tua ini luar biasa juga ya, Dokter Dian. Jadi memiliki anak berkebutuhan khusus itu menguras semua ya, pikiran, energi, semua, semuanya. Sehingga mungkin kita yang normal normal harus apa ya, banyak bersyukur ya, banyak bersyukur karena perjuangannya mamanya Bilal itu luar biasa. Setelah itu kan juga nggak selesai sampai di situ kan Dokter Dian, mereka Ada step-stepnya ya juga masih panjang. masih panjang banget. Cuma ya saya mau cerita mengenai 4K. Pada beberapa orang tua yang terdeteksi anaknya berkebutuhan khusus itu kan tidak semua menerimanya kan Dokter Dian. Jadi forum komunikasi orang tua hebat itu mereka bukan hanya apa ya sebagai perpanjangan tangannya kita ya untuk melihat anak-anak mana nih yang berkebutuhan khusus, tapi mereka juga merangkul orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini, memberikan pengertian. Kan ada beberapa yang sudah memiliki pengalaman. Dari pengalaman mereka, mereka share. Sehingga orang tua itu tidak merasa sendiri. Kan keterlambatan penanganan itu, Dokter Dian, bukan hanya semata-mata karena terlambat kita deteksi dengan alat segala macam, kan? Kita udah deteksi nih, misalnya di tingkat Gorontalo ya, udah segini nih dia. Tapi pada saat saya bilang anaknya hasilnya seperti ini, orang tuanya malah nggak mau terima. Masih dinamai Ini juga lah. yang, iya, ini juga yang membuat saya sedih karena ya ada orang tua bilang, oh enggak kok dok, ini bukan dia begini bukan karena dia tuli, dia cuma karena di rumah nih dia cuma sama mbaknya atau cuma sama kakaknya, jadi dia nggak ngomong nggak apa. Jadi forum komunikasi orang tua hebat ini, mereka juga memiliki program untuk bisa share ke orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini pengalaman mereka sambil menguatkan. Karena tidak mudah kan memiliki anak berkebutuhan khusus ini, Dokter Dian. Oke, dok. Saya hanya bisa berempati saja ya, Dokter, karena banyak orang tua ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Kalau bisa menerima ya oke, kita mudah ya apa memberikan informasi gimana nih step-step selanjutnya. Tapi kalau yang tidak bisa menerima itu PR besar juga buat kita untuk bagaimana sih gimana ya Dokter Dian supaya mereka bisa menerima itu, gimana cara kita ngomong merangkul mereka mengatakan bahwa mereka nggak sendiri gitu.
Iya dok, kadang-kadang memang kelompok-kelompok itu justru memang banyak memberikan penguatan ya dok, Ya. dan juga motivasi, saling support-support group ya dok ya, biasanya ya dok ya kita kenal ya. Jadi biasanya mereka justru banyak mendapatkan informasi, Dari atau itu. mereka justru kadang-kadang ya dari support group itu ya dok, jadi mereka Yes. percaya dari sana dulu, baru balik lagi ke kita ya dok. Iya. Betul. Karena kan pengalaman adalah guru berharga kan? Iya benar. Jadi pengalaman orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian setelah ada pemeriksaan segala macam sampai mereka misalnya dihabilitasi menggunakan alat dan segala macam itu hanya bisa diceritakan oleh orang yang sudah pernah mengalaminya, bukan? Ya, Kalau betul, dok. kalau saya oke okay, memang saya dokter THT, tapi yang bisa merasakan apa segala macam kan ibu-ibu ini, orang tua ini. Jadi mereka bisa lebih masuk ke orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini. Oke, dok berlanjut nih, kita sudah melakukan screening, mungkin keterbatasan kita adalah alat, tapi dari BPJS sendiri untuk pemeriksaan tercover kan dok? Ini menyambung nanti akan ada pertanyaan mengenai tata laksana untuk pemeriksaan. Deteksi dini. Karena OAE ini, gini ya, Dokter Dian, ini pertanyaan saya. Ini kan OAE ada, kalau misalnya disiapkan sama rumah sakit, berarti bisa dong ya masuk masuk ke tercover, harusnya tercover, harusnya tercover. Kalau di memang dia merupakan alat dari rumah sakit. Yang saya mungkin ada yang bisa menjawab, kalau misalnya saya lagi saya juga sendiri mengalami ini gimana ya? Kalau misalnya itu alat dari suatu Swasta. perhimpunan gitu, ya swasta. Saya Jadi pihak swasta. bingung gitu, gimana nih? maksudnya kan itu bukan alatnya rumah sakit. Benar. Sudah terjawab sih, Dok, sebenarnya. Karena istilahnya ya, Dok. Jadi selama selama alat atau sarananya tersedia di tentunya vaskes milik pemerintah pasti akan tercover oleh BPJS ya, Dok. Nanti ini akan setelah kita tahu anak dari hasil deteksi dini ternyata anak kita itu gangguan sensory neural hearing loss ya dok, tuli sensory neural umumnya derajatnya berat atau sangat berat atau bahkan ringan atau sedang mungkin dok semuanya. Kira-kira tata laksananya apa ya dok? Nanti karena akan ada pertanyaan nih dok mengenai implan koklea yang bisa kita lakukan. Mungkin satu-satu dulu dibahas ya dok, tata laksananya dok, yang memungkinkan Ya, kita yang melakukan deteksi dini. ya, kan deteksi dini itu kan dia selain OAE, kemudian dia berlanjut ke pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Sebelum ke implan kohlea, anak ini mungkin bisa kita pakaikan alat bantu dengar dulu. Nah, alat bantu dengar ini pun kan pricey ya. Mahal. Iya, yeah. Mahal. Ini mungkin PR juga untuk kita, gimana? Karena yang disiapkan, yang disediakan BPJS itu kan bukan hearing aid yang seperti yang kita mau ya, Dokter Dian. Dia hanya sebagai pengeras suara yang tidak cocok untuk bayi kan. Ya, betul, dok. Jadi, Mahal apa sebabnya? aku pusing soalnya gimana ya untuk mendapatkan alat bantu dengar yang sesuai itulah perjalanan panjang dari anak-anak tunarungu ini ya. Orang tuanya pun harus berjuang untuk membeli alat yang tidak murah kan, Betul, dok. yang tidak murah. Kemudian mungkin setelah itu kalau misalnya orang tuanya mampu ya anak-anak ini naik ke tingkat keimplan kohlea. Di sini saya belum pernah ya melakukan operasi implan kohlea tentunya. Para kemarin yang Bilal itu dioperasi sama Mas Caca kalau nggak salah, Pak Dokter Sukirman ya. Tapi Masya Allah sangat ini karena Bilal itu di apa namanya di pakaikan implan kohlea itu
pada umur belum sampai setahun, jadi dia kemampuan bicaranya sudah seperti anak yang normal. Dia tidak, kan kalau dia, apa ya, kalau mungkin dia terlambat ya, jadi kemampuan bicaranya juga mungkin terlambat ya dokter Dian ya. Jadi Mungkin diceritain dia sekarang, itu ya. Bilal dok kemarin beruntung mendapatkan implan koklea itu, kemudian mungkin ada sharing pengalaman biaya, karena ini terkait juga dengan ada satu pertanyaan yang masuk, yaitu operasi implan koklea pada anak sumber biayanya dari mana dan apakah bisa dengan BPJS. Mungkin kita share, nah, mungkin yang dokter tahu mengenai Bilal kemarin dok. Saya share aja yang punya Bilal ya, karena bukan saya yang operasi. Iya. Jadi Bilal itu dia menggunakan dana pribadi, Dokter Dian. Alhamdulillah, orang tuanya berjuang dengan dana pribadinya mereka, sehingga Bilal itu alhamdulillah bisa terpasang dengan dua-dua telinganya. Kalau nggak, saya bisa ngomong harga nggak sih ini di sini? Kira-kira dok. Kira-kira dia ratusan juta ya. Saya nggak tahu pasti aja berapa. Satu aja tuh ya, satu-satu telinga saja dia seratusan juta. Mungkin nanti lebih pastinya mungkin akan saya cek lagi nanti. Tapi yang setahu saya seperti itu. Kalau operasinya, kalau nggak salah, itu ditanggung sama BPJS. Operasinya doang ya, kalau nggak salah saya. Tapi alatnya tidak. Dan itu yang sementara diperjuangkan di tingkat Kemenkes oleh teman-teman, oleh Mas Caca dan teman-teman di Jakarta, atau di perhimpunan ya, di perhimpunan, khususnya perhimpunan Perhati KL ini, di pusat Dr. Yusi sebagai ketua perhati kami. Semoga ya, Dokter Dian, kedepannya alat implan kohlea ini bisa di-cover oleh BPJS. Karena kan anak-anak ini masih memiliki masa depan yang panjang sekali. Mereka adalah masa depan kita kan. Mudah-mudahan dengan mudah. Saya sangat berharap semoga BPJS BPJS bisa menanggung alat-alat ini. Ya mungkin dengan didahului mungkin dengan alat bantu dengar dulu ya Dokter Dian. Tapi kalau misalnya sudah bisa dengan implan kohlea yang ditanggung ya lebih alhamdulillah lagi kan. Karena kadang memang yang dibutuhkan memang implan kohlea dengan sudah gangguan pendengaran yang sangat berat sekali ya seperti Dokter Dian bilang tadi. Hanya udah nggak ngaruh lagi kalau dia pakai alat bantu dengar, semoga ke depannya bisa BPJS bisa menanggung implan kohlea ini. Iya, seperti yang Dokter Helen sampaikan juga kan bahwa alat bantu dengar itu juga ada jenis-jenisnya ya dok ya. Jadi kalau dengan anak-anak yang gangguannya mungkin berat atau sangat berat, itu mungkin butuh alat bantu dengar yang dengan kekuatan khusus ya dok, dan harganya ya. Ya itu saya kemarin itu berapa ya harganya yang pasti ya mahal juga Dokter Dian. Saya agak kurang menguasai ininya ya, yang pasti kan dia bekerja di frekuensi yang ingin dicapai kan, seperti itu alat bantu dengar itu. Jadi semakin dia harganya semakin mahal, dia makin bagus tentunya, namanya aja alat ya. Oke dok. Yeah. Oke. Kita udah berlanjut ya dok, dari screeningnya apa yang bisa kita lakukan, kemudian tata laksananya, nah kemudian nih program rehabilitasinya nih dok. Tadi kan upaya-upayanya tadi memang semua mahal ya dok, dari alat pemeriksaan kita mahal, kemudian apa namanya pemerataan juga belum ada ya dok ya untuk screeningnya, kemudian untuk karenanya implannya mahal dan upaya tentunya pasti sudah ditempuh seperti yang dokter sampaikan tadi. Kemudian kira-kira ada nggak sih dok hal-hal lain? Nah mengingat tidak semua mampu ya dok
harganya luar biasa. Kira-kira apa sih, dok, yang bisa kita lakukan, dok, sebagai salah satu upaya rehabilitasi kita untuk terutama untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, dok? Ya, selain pada berdoa akhirnya ya, dok. Pasti itu sudah pasti. Apa sih yang nggak mungkin menurut Allah ya? Ya, mungkin memasukkan anak-anak ini ke SLB ya, Dokter Dian. Mereka belajar bahasa isyarat, itu keren banget. Saya saja juga baru belajar. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini dimasukkan ke sekolah luar biasa dan mereka belajar bahasa isyarat untuk bisa mereka berkomunikasi. Karena apa boleh buat ya, misalnya mau beli ABD, apalagi muka sampai tingkat impan kohlea itu mungkin ya pada beberapa orang sulit ya, hanya pada tingkat anak, pada tingkat sekolah, usia sekolah mereka dimasukkan ke sekolah luar biasa sehingga mereka di sana bisa belajar bahasa isyarat, Dokter Dian. Kemampuan komunikasinya juga tetap walaupun dengan cara yang berbeda ya, dok. Sekarang juga kan sebenarnya stigma untuk disabilitas itu sebenarnya sudah mulai runtuh juga ya, dok. Mengingat banyak misalnya penyedia lapangan pekerjaan yang sudah mau menerima mungkin teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa bekerja atau kita sama seperti kita layaknya yang normal. Mungkin itu salah satu upaya yang nggak boleh kita Iya. tinggalkan ya, Iya. tetap Karena membantu atau mengadvokasi orang-orang yang keluarga terutamanya dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi keluarganya jangan sampai anaknya ditelantarin ya, dok. aduh. Jadi mereka kesempatannya sama ya, dok. Iya. Jadi jangan sampai Itu malah didiem. realita, itu realita. Ya, itu realita yang apa ya? Yang kita hadapi setiap hari kan, Iya, orang betul. tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Yang seperti tadi saya bilang, yang tadi saya sampaikan, malah anak yang berkebutuhan khusus malah kayak dibully gitu sama keluarganya sendiri. Makanya, aduh, Masya Allah. Lumayan sedih sih. Ya, Dan semoga Allah mudahkan nanti. fasilitas sekarang udah pokoknya keren lah, stigmanya udah benar-benar berkurang. Mungkin kalau dokter sempet tahu juga beritanya, selain pekerjaan, sekarang hiburan pun juga sudah memfasilitasi orang-orang dengan disabilitas, dok. Misalnya kayak ada Oh. konser tuh, ada yang Iya, saya juga, pernah dok. lihat. Saya pernah lihat di mana ya? Ya di Instagram mungkin ya. Kalau saya nggak tahu. Ya, ada yang dunia tipu-tipu. Siapa sih yang nyanyi? Yura, Yura. Yura. Ah. Kan ada dia pas nyanyi ada yang ini ya, penyedia bahasa isyaratnya kalau nggak salah. Ya, jadi sebenarnya stigma itu udah mulai bisa kita runtuhkan ya, dok. Banyak jalan menuju Roma ya, dok, dikala Kalau mau. alat. Ya. Oke, sekarang nih dokter nih sebagai salah satu tonggak di Gorontalo, pelatihannya nanti setiap minggu ya, dok. Jadi kemampuan deteksi dini dan awareness-nya untuk mungkin bukan di Gorontalo aja, dok, mungkin di Bali dan di seluruh provinsi di Indonesia ya, dok. Jadi kemampuan untuk deteksi dan meningkatkan awareness dari keluarga Ya. juga penting banget, dok. Walaupun sebenarnya kayak tadi mungkin tidak semudah kita beli kacamata Iya. ya, dok. Kalau mata rusak, beli kacamata Betul. bisa harganya yang mungkin masih bisa terjangkau. Tapi kalau kita beli alat bantu dengar, kayaknya nggak bisa deh, dok. Beli Enggak. ratusan ribu ya, dok. Enggak dapet. Yang ada tuh cuma kayak apa sih, Dokter Dian? Kayak pengeras suara Betul. doang ya. Maksudnya enggak pas untuk anak-anak gitu. Jadi saya mungkin bisa di sini bisa bicara kalau mungkin ada para sponsor-sponsor. Saya minta tolong kalau mau membantu ya, memberikan sponsorship. Tolong memberikan alat bantu dengar yang sesuai. Jadi bukan hanya sekedar Asal-asal, pengeras dok. suara. Iya. Ya
mungkin ya itulah peran PGPKT menggandeng semua ya, menggandeng semua kan PGPKT itu isinya bukan cuma dokter aja kan. Jadi dari bidan, perawat, ibu-ibu PKK, dharma wanita, kepala dinas, dinas sosial yang bisa ya yang bisa kita ajak kerja sama karena kita nggak bisa kerja sendiri nih dokter dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi untuk bisa lebih meluaskan informasi kita perlu apa teman untuk bisa lebih luas lagi informasinya diterima oleh masyarakat. Dokter, dari tadi nih Komda PGPKT disebut terus, Dok. Jadi kayaknya aku sempat baca. Kira-kira nih mungkin ada beberapa atau mungkin nggak semua tahu mengenai Komda PGPKT, Dok. Sebenarnya Komda PGPKT itu apa sih, Dok? Dan bagaimana perannya Komda PGPKT ini terhadap tentunya deteksi dini dan pada akhirnya penanggulangan terhadap gangguan pendengaran, Dok? Oh ya, Komda Komisi Daerah Penanggul ya PGPKT itu penanggulangan gangguan pendengaran Dan ketulian. Aduh, ya, benar, Dok. maaf, ini sudah injury time ini. Gojek udah JJS, datang. jam suara. Gojek pesan yang Penanggulangan gangguan pendengaran ketulian. Ya benar kan? Iya, benar, Dok. Jadi dia perpanjangan tangannya Kementerian Kesehatan ya. Dari Komisi Nasional dulu, kemudian ke daerah. Nah, di sini tugas kami adalah yaitu seperti mendeteksi dini. Ada lima kan tadi yang menyebabkan ketulian, gangguan pendengaran karena infeksi, karena kotoran telinga, usia lanjut, tuli kongenital seperti yang kita bahas ini, kemudian karena bising. Nah, Komda PGPKT ini karena isinya itu dengan multi apa ya, banyak orang ya di dalam situ bukan cuma dokter, sehingga kita bisa yang di Gorontalo nih kami sering bekerja sama dengan sekolah-sekolah, kita men-screening kalau misalnya ada gangguan pendengaran karena dia tersumbat pendengarannya karena kotoran telinga, itu kita bekerja sama dengan puskesmas. Jadi puskesmas sudah memberikan informasi di sekolah ini banyak anak-anak yang ada serumen, ada gangguan pendengaran karena infeksi. Nah, jadi kita kami datangi, kami kan kalau misalnya kita melakukan ekstraksi di sekolah kan harus ada persetujuan ya. Persetujuan dari orang tuanya tentunya karena kan itu tindakan yang lumayan invasif. Jadi kalau memang orang tuanya gimana ya bisa mungkin mereka datang ke praktek atau gimana. Oh, Dokter Damayanti, Masya Allah. Bunda Dama. Ya, dengan dokter akhirnya dokter Dama muncul. Iya, Masya Allah. Ini Bunda Dama yang kemarin melantik saya di Gorontalo, menanti kami di Gorontalo, yang memberikan alat kepada kami, Masya Allah banget. Gorontalo sangat terbantu dengan Bunda. Saya terima kasih banyak. Aduh, jadi terharu aku dokter dia. Karena alat itu benar penting ya, Dok. Iya, penting banget. Dan kemarin itu dokter apa Bunda Dama memilih kami Gorontalo untuk mendapatkan alat itu sehingga kami bisa melakukan deteksi dini yang semampu kami di daerah Gorontalo sehingga sekarang ada ya itu yang kayak Bilal kemarin kan yang saya langsung hubungi Dokter Dama, Dokter Dama yang carikan jalan keluarnya, Masya Allah banget. Jadi memang PGPKT sangat berperan banyak dalam pemberantas apa gangguan pendengaran ketulian ini. Oke, aduh sampai terharu. Mudah-mudahan lakukan tentunya PGPKT pusat tidak terlepas dari dukungan dari Komda-Komda di daerah ya, Dok. Jadi kalau nggak ada sosok seperti Dokter Helen atau sosok-sosok di Komda-Komda di daerah yang lain, tentunya juga program dari pemerintah ini nggak akan terlaksana juga, Dok. Advokasi terutama, Dok. Jadi kalau nggak kita yang bersuara, kalau kita butuh, kalau istilahnya kita benar-benar menunjukkan bahwa urgensi tentang kebutuhan dari sarana-sarana ini mungkin dari pemerintah juga nggak akan nengok kita ya, Dok, ya? Gimana ya?
kadang kayak ada maksudnya begini, ada misalnya daerah, ya mungkin karena itu ya, kita harus lebih banyak berkoordinasi dengan semua semua Betul. semua Iya, kayak lapisan masyarakat. Kita nggak bisa kerja sendiri, dan karena informasi itu pun untuk sampai ke atas, Dokter Dian, itu effortnya luar biasa. Kemarin kami sudah masih bertemu dengan Kepala Dinas Provinsi, itu sudah alhamdulillah banget. Ya, saya dengan teman-teman Perhati di sini mungkin merencanakan untuk bertemu, sehingga bisa ditahu kembali, bisa dipahami kembali masalah kami ini, karena kan sudah pergantian lagi kepala dinasnya, ini yang baru lagi. Semoga yang baru ini bisa meneruskan suara kami ke pimpinan yang lebih tinggi lagi, agar memperhatikan minimal alat-alat yang kami bisa butuhkan di daerah untuk mendeteksi dini. ya, mudah-mudahan nanti program-program kita, program-program dari PGPKT dapat terlaksana ya, Dok. Ini demi masa depan anak bangsa juga ya, Dok. Iya, masih banget. Kita mungkin umur segini udah nggak lama lagi, tapi anak-anak ini yang sedihnya, kalau misalnya kita tidak deteksi, tidak ditangani secara dini, ya mungkin kalau orang tuanya juga nggak peduli, selesai, kasihan mereka kan. Tapi kan tidak seperti itu yang kita inginkan, baik Perhati maupun PGPKT tentunya menginginkan anak-anak ini bisa melanjutkan hidupnya sama seperti anak-anak yang normal lainnya. Tapi perlu diingat kembali lagi, tidak, kita nggak perlu berkecil hati juga ya, Dok, untuk mungkin keluarga yang masih belum ada kesempatan untuk misalnya menempuh tata laksana, seperti misalnya belum mampu untuk membeli alat bantu dengar yang sesuai, atau apalagi belum mampu untuk melakukan tata laksana seperti implan koklea ya, Dok, yang tentunya itu adalah barang mewah buat kita semua, Dok, ya. Jadi masih ada jalan yang tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Helen, jadi tetap kita memberikan fasilitas kepada anak-anak tersebut untuk menempuh pendidikan, terutama ya, Dok, karena pendidikan itu yang paling penting ya, Dok, buat anak-anak kita ya, Dok. Iya, Lihat, Dok. betul sekali, karena Oh, Dok. Dokter jangan ya. nangis ya, Dok. Dokter jangan nangis. Ah, biasa aku baperan orangnya soalnya. Mudah-mudahan Bilal-Bilal yang lain ya, Dok, yang punya kesempatan yang sama hebatnya seperti Bilal yang sudah terjadi di Gorontalo, Dok. Iya, betul. Ya, tidak ada yang nggak mungkin kan, menurut Tuhan, ya, Dokter Dian. Ya, semoga doa kita yang di bulan suci Ramadan ini bisa Dok, bisa dikabulkan sama Tuhan. Iya. Oke, dokter. Mungkin kalau anak-anak jadi baper ya, Dok, ya. Nah, ya. Nanti Ya. waktu kita mungkin lagi sedikit, tapi saya mau tanya nih, Dok. Tadi ada anak-anak sudah kita mungkin sangat jelas yang dipaparkan oleh Dokter Helen. Kemudian untuk deteksi dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya remaja atau dewasa, terutama yang pekerjaannya berkaitan dengan umumnya kalau di kita bising kali ya, Dok, ya. Kira-kira deteksinya bagaimana ya, Dok, untuk kita melakukan deteksi dini supaya kerusakan atau kan faktor risikonya udah jelas nih, Dok, kelompok tertentu misalnya pekerja yang terkait dengan bising. Deteksinya apakah sama dengan anak-anak tersebut atau ada pola tertentu ya, Dok? Untuk bapak-bapak Kalau nih, ya. bapak-bapak ibu-ibu yang bisa ngomong nih, Dok. Kan udah gede-gede dong ya. Jadi kalau udah merasa udah ini remaja-remaja nih yang pingin yang suka pakai headset. Headset ya, ya. Itu juga jadi aku gak lihat. ini ya, Dok. Ya, jadi atau ya itu ya gangguan pendengaran karena kotoran telinga tuh, atau ya karena bising dan sebagainya. Berhubung mereka orang dewasa, kalau mereka sudah bisa, misalnya udah merasa, oh kayaknya aku nggak nyaman deh pendengaran aku, ya mungkin bisa segera langsung datang ke dokter THT ya, fasilitas kesehatan, untuk kita bisa periksa dengan menggunakan lampu kepala, otoskop,
jangan-jangan dia dia melakukan apa? Ya karena kalau tadi ya pemusik ya, yang tadi dokter Diana bilang, yang sering terpapar musik ya. Itu kayaknya mungkin pemusik kerja pabrik mungkin ya dok ya, atau bagaimana? Mungkin pekerja yang memang rentan. Kalau pabrik itu, kalau pabrik itu di situ perannya kami PGPKT untuk screening. Jadi alhamdulillah lagi kami Gorontalo mendapatkan bantuan dari PGPKT. Terima kasih banyak Bunda Dama. Kami mendapat audiometri yang portable ya, Mbak Dokter Dian. Jadi itu bisa dengan seizin yang punya pabrik tentunya. Karena nggak semua pabrik menerima kami. Dari situ mungkin ada bisa ketahuan kalau yang mengalami gangguan pendengaran. Tentunya dengan screening dulu ya, pemeriksaan fisik dulu. Jangan-jangan dia tuli bukan karena bising di pabriknya atau di tempat kerjanya gitu. Tapi karena ada kotoran telinga ya. Nah, kalau memang misalnya dia aman-aman aja ya kita bisa pakai audiometri. Kalau misalnya ada gangguan pendengaran mungkin kita bisa langsung itu kembali lagi rehabilitasinya menggunakan alat bantu dengar seperti itu. Kalau untuk deteksi dininya ya sepertinya memang kita harus lebih banyak ngomong lagi ya ke masyarakat Dokter Dian, karena kadang-kadang kayak remaja-remaja itu kan mereka merasa tidak ada masalah tuh, mereka terpapar bising pasang petasan atau apa ya, mungkin mereka pikir kan senang-senang aja nih, tapi kan itu berpengaruh di pendengarannya mereka. Kita kayaknya yang harus lebih gencar untuk sosialisasi ke setiap lapisan masyarakat. Gorontalo hanya bertujuh, Dokter Dian, kami bertujuh. Jadi memang kami membutuhkan kerja keras untuk bisa bekerja memberikan advokasi. Tapi saya yakin Dengan tujuh-tujuhnya ini hebat semua pasti dok. Ya, alhamdulillah dari tujuh itu yang dua sudah senior, tapi masih masih banyak membantu Dokter Dian. Jadi jumlah tidak menemukan kredibilitas juga kok dok. Jadi walaupun sedikit, ya, yang penting kredibilitas dok. Mau bekerja. Intinya mau bekerja. Iya. Ya, mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak sebelum Gojek dokter datang? Gojeknya udah datang tadi. Ya, ya mungkin. Ustaz, kalau gitu mungkin di Gorontalo ya, dok? Bagaimana? Kayak ikut buka di Gorontalo? Ayo. Dokter Dian, untuk masalah pendengaran ini masalah semua orang tentunya ya. Ada teman saya di sini yang lagi hamil juga, dokter tadi yang dokter apa, dokter Dewi ya, ya mungkin harus memeriksakan kehamilannya dengan baik ya, karena pendengaran ini sangat-sangat sistem indera seperti dokter Dian bilang tadi sangat berpengaruh untuk kita berkomunikasi ya, bersosialisasi secara akademik, sehingga kepedulian kita dari awal mengenai pendengaran kita akan membuat kita bisa mendengar lebih lama lagi kan. Itu slogan kemarin kita waktu World Hearing Day. Tapi untuk anak-anak ini kepedulian dari orang tuanya, sebentar ya. Bisa diam dulu. Kepedulian dari orang tua. Udah galau. Kepedulian dari orang tuanya untuk bisa membawa apa ya, untuk bisa lebih tahu mungkin sebelum orang tua nakes dulu yang menerima bayi lahir ini sudah memiliki senjata nih untuk mendeteksi dini tek gitu gangguan pendengaran pada bayi, dan orang tua ini bisa masuk mungkin di kelompok-kelompok seperti Forka agar bisa dikuatkan secara psikis terutama, karena tidak semua orang tua itu menerima kalau anaknya mengalami berkebutuhan khusus. Saya pikir ini pekerjaan untuk semua ya, Dokter Dian, bukan kita sebagai dokter saja,
berhati-hati saja, tapi semua lapisan masyarakat. Gangguan pendengaran ini bisa kita sosialisasikan seluas mungkin dan semakin banyak yang tahu. Karena mereka mungkin tidak datang ke kita gara-gara nggak tahu gitu. Demikian. Iya. Oke. Yang terakhir nih dok, udah karena udah dikodein sama dokter Daniel nih. Satu lagi dok ya. Iya. Oke. Kesempatan kita worth hearing day kali ini sebenarnya mungkin harapan-harapan sih sebenarnya banyak ya dok ya. Tapi mungkin kalau boleh bertanya, kira-kira apa sih harapan dokter di hari besar kita di World Hearing Day kali ini, terutama mungkin untuk Komda PGPK pada umumnya atau untuk masyarakat juga pada khususnya dok. Yang pasti ya harapan saya anak-anak bisa ya, saya bermimpi yang tinggi ya. Aduh mau nangis. Kalau pertanyaan ya dok. Nanti batal puasaku nih. Anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus ini dapat dibantu oleh negara terutama ya. Untuk pengadaan alat bantu mereka. Dan mungkin bisa sampai ke implan kohlea ya dokter Dian. Dan paskes bisa dilengkapi dengan alat-alat pemeriksaan yang dari sederhana mungkin, yang sederhana dulu mungkin, karena itu juga biayanya mahal ya dokter Dian. Tapi saya berharap dok, jangan nangis. Aduh. Ini kok jadi kenapa ya? Karena nih. Ya saya berharap negara ini memperhatikan anak-anak itu gitu loh. Itu harapan saya. Ya, terima kasih dokter. Aduh, harapannya ini benar-benar tidak bernilai ya dok. Jadi mudah-mudahan di bulan suci ini semua harapan kita, harapan dokter Helen dan khususnya harapan-harapan kita pada umumnya semua dokter THT ya dok ya bisa terlaksana Iya. walaupun mungkin tidak langsung jebret gitu ya, tapi mudah-mudahan ini adalah one small step yang kita tempuh dok untuk kita bisa melangkah lebih jauh lagi ya dok ya Iya. untuk penanggulangan pendengaran dan ketulian. Oke, terima kasih banyak dokter Helen, senang sekali bertemu dengan pertemuan pertama kita, mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir ya dok, karena nanti akan kita ketemu Ya, lagi. insya Allah datang ke Gorontalo ya, ada Pulau Cinta lo di sini. Hari dok. Insya Allah ya, Dokter Diat. Terima kasih kepada Ya, Dokter Helen. Ya, sama-sama. ada satu pesan ini dari Dokter Dama. Pemerintah harus memberikan perhatian yang besar karena anak-anak kalau tidak tertolong jadi tunarungu. Ya, terima kasih banyak Dokter Iya, Dama. betul. Betul sekali, Bunda. Ya, bantuan dari Dokter Dama dan bimbingan dari Dokter Dama akan membawa Komda PGPKT lebih keren dan lebih maju lagi ya, dok ya. Iya, insya Allah. Insya Allah, Dokter Damau sudah luar biasa. Usahanya sudah sangat luar biasa. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih banyak untuk Dokter Helen dan juga rekan-rekan yang masih setia sampai akhir. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengar kita ya, dok. Mudah-mudahan Suaranya ini Dokter cukup. Dian cakep soalnya, enak. Jadi aku nggak lihat, bayangin ya sampai detik ini aku nggak lihat loh. Penampakanmu tuh nggak tahu kenapa. Ya nanti kita ulang video call ya. Oke. Ya, Iya. baik, Dokter Helen dan rekan-rekan semuanya, selamat berbuka puasa untuk Makasih. rekan-rekan yang menjalani puasa. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain, tentunya di kegiatan PRHTKL berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Dokter Helen. Makasih semua ya.